gambar ini. Ini betang. Dari kerugian negara 50 miliar, ada beberapa nasabah sudah mengembalikan 4 miliar lebih, kan gitu ya? Pengembalian nasabah ini melalui bank BPRS sesuai prosedur. Kita barang bukti uang yang dikembalikan oleh nasabah dijadikan barang bukti. Nah itu nanti kita proses sampai pengadilan. Ikrah dulu baru bisa digunakan. Namun uang ini dikembalikan oleh nasabah kepada bank BPRS, tapi sudah digunakan. Uang itu kamu sita, uang ini 4 miliar ini menurut dari bank katanya sudah digunakan. Siapa yang nyuruh gunakan? Yang nyuruh gunakan informasi dari beliaunya nanti wawancara aja. Kenapa digunakan uang barang bukti itu? Itu belum berkuatan hukum tetap. Belum ada putusan pengadilan uang itu benar atau tidak. Itu uang barang bukti. Harusnya pihak bank BRS menyerahkan kepada penyidik untuk dijadikan barang bukti dan nanti dibawa barang bukti itu ke pengadilan. Dikor. Jadi orang yang membalikan tetap diproses sesuai pasal 4 undang-undang Tipikor. Pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan perbuatan pidananya, tetap dapat diproses. Sekarang coba uangnya sudah nggak ada digunakan tanpa izin penyidik. Yang kedua, nasabah kembalikan sekarang kemana? Jaminan pelaksanaan sudah ditarik belum? Ini masalah ini. Itu masalah yang ada saat ini. Nah, tapi kalau dokumen yang lain sudah kita hari ini, kita bawa, kita melakukan pemetaan, kita lakukan pendataan, nah, tinggal menetapkan tersangka. Oke ya? Saya didampingi oleh Kasih Bisus, selaku dulunya Katim, sekarang saya Katimnya. Iya. Terima kasih.
Terkait hasil dari penggeledahan di BPRS hari ini. Pada hari ini sudah sesuai dengan daftar yang ada di tangan saya ini, barang yang kami butuhkan hampir semuanya lengkap. Berupa dokumen sertifikat, termasuk akad dalam hal pembiayaan, sudah kita saksikan tadi ya, sudah kita ambil dan ini kita bawa ke kejaksaan. Dan bukti-bukti ini nanti kami jadikan barang bukti untuk diproses selanjutnya. Untuk penetapan tersangka berdasarkan barang bukti yang kami cita ini. Jadi sabar aja teman-teman, makan ya. Jadi bukti yang sudah kami perlukan sudah dapat. Ada mungkin menyita uang atau sekitar uang aja? Ya, untuk uang yang nasabah dikembalikan kepada Bank BPRS, itu sebenarnya uang barang bukti. Setiap pembalian uang kepada bank misalnya kaitan dengan penyidikan itu wajib disita oleh penyidik. Namun uang yang 4 miliar jumlahnya tidak bisa kami sita pada hari ini, tapi kami akan tagih kepada beliau sebagai pimpinan di sini. Karena uang itu ada barang bukti. Begitu kita geledah, berangkasnya sudah kosong, nol. Jadi 4 miliar tanggung jawab pada bank yang sekarang ini, yang pejabat sekarang ini wajib bertanggung jawab secara hukum. Dan itu bukti, jangan disalahgunakan. Karena uang itu adalah menjadi barang bukti nanti kami di persidangan. Karena nasabah yang kaitan dengan kredit macet harus kita proses sesuai hukum yang berlaku. Gitu Pak ya. Jadi jangan Bapak gunakan uang 4 miliar ini untuk dibagikan lagi kepada nasabah lain. Risiko ada di Bank BPRS. Karena ketentuan dari peraturan yang memang dipenyidikan itu wajib disita dan wajib dijadikan barang bukti. Sesuai dengan pelayanan di tempat kami, itu banyak nasabah yang juga kami harus melakukan pembayaran terhadap nasabah-nasabah yang tempat itu juga punya sebagai deposit. Jadi kalau misalkan itu atas kesengajaan atau memang ketidaktahuan dari BPRS Pak? Karena kami tidak tahu. Ketidaktahuan kami terkait dengan proses hukum, sedangkan kami kebutuhan likuiditas kami yang sangat tinggi, akhirnya dengan terpaksa itu kita bayarkan kepada deposan-deposan. Kami jaga untuk risiko reputasinya waktu itu. Ya, terkait warning dari Pak Kajari kalau misalkan ada pengembalian dan harus diserahkan kepada kejaksaan. Ke depan pasti kami akan melaksanakan, Pak. Jadi kami tidak mempunyai hak untuk apapun dengan kondisi apapun. Setiap pengembalian dari terutama dengan debitur-debitur yang bermasalah ini, kami akan langsung serahkan ke kejaksaan.